Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Bilal, yang saya muliakan saf ahli jawatan kuasa Masjid An-Najah Padang Serai, Kulim, para ulama, para asatizah, guru-guru, para pemimpin masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia secara fitrahnya ada dua komponen. Pertama, komponen yang kita sebut sebagai lahiriyah, dan yang kedua kita sebut sebagai batiniyah. Oleh kerana manusia Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada dua komponen ini, maka agama yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada manusia, yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menjawab dua komponen ini, mencakupi dua komponen ini. Yang pertamanya kita sebut komponen lahiriah, yang kita sebut sebagai Islam. Islam, rukun Islam. Rukun Islam tersebut kita kata mengucap kalimah syahadah. Kita boleh buat dengan panca indera kita. Kita boleh dengar orang mengucap kalimah syahadah. Kemudian orang yang salat lima waktu. Salat dengan perbuatan, dengan tulang empat kerat, dengan bacaan-bacaan yang tertentu, kita boleh dengar, kita boleh buat, kita boleh tengok orang lain buat. Kemudian puasa bulan Ramadan, kita boleh nampak orang berbuka puasa, orang yang sedang menahan puasa, orang sedang menahan lapar, sedang menahan dahaga. Kemudian zakat, kita nampak duit ataupun harta tersebut sampai daripada satu pihak kepada satu pihak. Dan haji, kita tengok orang tu sendiri pergi naik kapal terbang, naik flight, kita sendiri pergi hantar, dia sendiri pergi tawaf. Ini kita sebut sebagai Islam ataupun amalan yang lahiriah. Ini syiar, syiar Islam. Kemudian kita sebut sebagai amalan batiniah. Kita tak sebutlah Islam batin, tapi istilah dia kita sebut iman. Iman ini ialah perbuatan, perbuatan ataupun amalan yang duduk di dalam diri kita setiap individu. Sama ada perasaan kita, sama ada pikiran kita, sama ada kepercayaan kita, termasuk juga di dalam perbuatan-perbuatan hati ini yang kita tak boleh nak nampak ini ialah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukur. Maka ini juga perbuatan hati, kita tak boleh tahu. Yang boleh tahu ialah Allah Subhanahu Wa Taala dan diri kita sahaja. Kita nak tengok orang lain rasa syukur macam mana, tak. Cumanya amalan hati ini dia ada tanda-tanda dia, zahir. Oleh kerana dalam dah macam tu, maka di luar pun dia akan zahirkan seperti mana apa yang dia rasa dekat dalam. Sebab tu kita tengok apabila seseorang datang pada kita sebagai contoh, bawa batu, dia kata batu ni hebat, batu ni kalau rendam dalam air, bagi anak minum air ni sembuh sakit, sembuh demam ke apa kerana batu tersebut. Orang yang beriman, dia tak akan terima bulat-bulat. Kenapa? Kerana dia telah ada pegangan. Ini orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman ataupun dia tidak ada pegangan, oleh kerana dia jahil ataupun pegangan dia rapuh, maka dia akan mudah terima. Ini menunjukkan bahawa sejauh mana kekentalan iman yang ada di dalam diri kita. InsyaAllah muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, pada malam yang berbahagia ini saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian berkenaan dengan sepotong hadis Nabi SAW. Sepotong hadis, tidak daripada Nabi lah, diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari
bab kedua terakhir, kitab kedua terakhir, iaitu berkenaan dengan al-i'tisamu bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan al-kitab dengan as-sunnah. Yang mana al-Bukhari meriwayatkan haddatsana Abdullah bin Az-Zubair al-Humaidi haddatsana Sufyan an Mis'ar wa ghairihi an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu qala rajulun min al-yahudi li'Umar ya amir al-mu'minin law anna alayna nazalat hadhihi al-aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina lattakhadna dhalika al-yawma 'eidan faqala 'Umar inni la'alamu ayya yawma nazalat hadhihi al-aya nazalat yawma 'arafah fi yawmi jum'ah. Maksud dia, daripada Abdullah telah mengkhabarkan kami, Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan, guru kepada Abdullah, daripada Mis'ar, guru kepada Sufyan dan lainnya, daripada Qais bin Muslim, daripada Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, katanya, yakni kata Tariq, berkata seorang pemuda, seorang lelaki Yahudi datang bertanya kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, kalaulah ayat ini diturunkan kepada kami, yaitu ayat surah Al-Maidah ayat 3, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku redha Islam sebagai agama kalian, nescaya kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Lantas Umar berkata, sungguh aku tahu hari apa yang ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan di hari Arafah pada hari Jumaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tidak daripada Nabi lah, tapi asar daripada sahabat Nabi SAW. Pertamanya berkenaan dengan hadis ini, hadis ini diletakkan hadis yang pertama dalam bab ini, menunjukkan bahawa kehebatan, keagungan yang ada pada Al-Quranul Karim. Sebelum kita pergi lebih jauh, hadis ini dikategorikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai hadis mu'an'anah Al-Bukhari. Apa maksud al-mu'an'anah? Al-mu'an'anah ni maksudnya hadis tu diriwayatkan daripada satu perawi kepada satu perawi dengan perkataan an, iaitu bermula daripada Sufyan. Sufyan an Mis'ar wa ghairihi an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab. Jadi dia guna an, ada perkataan an ini disebut sebagai hadis mu'an'anah, baik dalam Bukhari ke, baik dalam Muslim ke, baik dalam Tirmizi ke, baik dalam An-Nasa'i ke, dan lain-lain, disebut sebagai mu'an'anah. Dan hadis mu'an'anah inilah yang membezakan antaranya dengan antara kesahihan hadis yang ada dalam sahih Bukhari dengan sahih Muslim. Sedikitlah ini latar belakang, sebab Muslim pun dia ada an'anah juga. Jadi an ini satu perkataan yang tidak berapa jelas. Tak berapa jelas maksudnya dia kata daripada. Kalau perkataan yang jelas, contohnya haddatsana, haddatsana telah mengkhabarkan kepada kami, maksudnya ataupun sami'tu, kami dengar, anba'ana, diberitakan kepada kami, ini jelas maksudnya perawi itu dapat daripada guru dia secara hadir, dia hadir dalam majlis ilmu tersebut. Tapi kalau perkataan an, dia boleh tak clear sama ada dia hadir ataupun diambil daripada orang lain ataupun dia potong, sepatutnya dia cerita dia guru dia siapa, tapi dia potong, dia lompat, dia cerita guru kepada guru dia, boleh jadi. Jadi hadis mu'an'anah. Jadi antara sebab hadis sesuatu boleh mu'an'anah ni boleh menjadi sebab sesuatu hadis itu daif, boleh menyebabkan sesuatu hadis itu daif. Tapi beza mu'an'anah Al-Bukhari dengan Muslim, kerana Bukhari meletakkan syarat, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan syarat an di sini
mesti sekurang-kurangnya dia pernah bertemu. Maksudnya dia pernah bertemu. Contohnya Sufyan dengan Mis'ar ini pernah bertemu. Pernah bertemu. Adapun Muslim, dia tak letak syarat bertemu. Syarat bertemu ni ketat. Jadi Muslim dia longgar sikit. Syarat hidup sezaman. Nak cari jumpa tak jumpa, register rekod ke apa tak jumpa. Kalau syarat sezaman, kata tarikh lahir ataupun tarikh mati mereka melogikkan wujudnya satu zaman. Tak adalah kawan ni mati dulu kemudian kawan ni lahir kemudian. Maksudnya ada perselisihan, ada pertemuan zaman, Muslim terima mu'an'anah. Menyebabkan hadis mu'an'anah Muslim ini martabat dia rendah sikit. Sahih juga tapi rendah sikit berbanding dengan Bukhari, kerana syarat Bukhari lebih ketat. Kemudian siapa dia? Tariq bin Shihab. Jadi kita dalam tradisi ulama hadis, mereka mengenal pasti siapa dia. Perawi-perawi ini, khususnya perawi-perawi di kalangan sahabat. Sebab apa nak penting sangat kenal sahabat ini? Supaya memastikan bahawa hadis tersebut muttasil, iaitu bersambung sampai kepada sahabat. Sahabat ambil daripada Nabi. Sahabat memang sempat jumpa Nabi lah. Kalau sampai dekat tabi'in, tabi'in tiba-tiba kata sabda Rasulullah, qala Rasulullah, maksudnya bila dia jumpa Nabi, maksudnya sanad ini terputus. Jadi sanad terputus ini antara faktor menyebabkan sesebuah hadis itu daif. Kita pukul rata belakang hadis, kita pakai belakang budak. Tapi hadis ini ada hadis yang daif, ada hadis yang maudhu', palsu, orang reka, kemudian orang sandarkan kepada Nabi. Ini ulama-ulama hadis telah teliti benda ni. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, dia sebut Tariq bin Shihab ini ialah nama penuh dia Tariq bin Shihab bin Abdul Syams bin Salamah bin Hilal bin Auf Jasmin bin Amr bin Lu'ay bin Rahmin bin Muawiyah bin Aslam bin Ahmasin Al-Bajili Al-Ahmasi, dan gelaran dia ialah Abu Abdullah. Ini orang Arab dulu, mereka hafal daripada susur jalur keturunan mereka, daripada diri mereka sampai ke nenek moyang lah. Kemudian Ibn Hajar menyatakan bahawa Tariq ini merupakan sahabat Nabi. Ada perselisihan lah, ada yang kata dia sahabat Nabi, ada yang kata tidak. Tapi pendapat Ibn Hajar menyatakan bahawa dia adalah sahabat Nabi, kerana terdapat riwayat yang menyatakan bahawa dia pernah melihat Nabi SAW. Melihat Nabi secara ketika Nabi hidup lah, bukan melihat dalam mimpi. Kita sekarang ni pun ada juga yang Allah SWT beri kelebihan pada kita melihat dalam mimpi, tapi tak kira sebagai sahabat. Walaupun tengok Nabi, walaupun dapat cium tangan Nabi, dapat peluk Nabi sebagai contoh, tak kira sebagai sahabat, sebab Nabi telah pun wafat. Kalau begitu boleh pakat mengaku belaka lah. Namun tidak pernah mendengar langsung, maksudnya dia tak pernah meriwayatkan, tak ada rekod dia meriwayatkan direct daripada Nabi SAW. Walaupun dia pernah tengok Nabi, tapi dia tak pernah meriwayatkan hadis. Dia kata Nabi SAW cakap macam ni, ataupun dia kata Nabi SAW buat sekian-sekian. Tak pernah, tak ada rekod, tak ada data riwayat tersebut. Dan yang adanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Tariq ini adalah daripada sahabat yang lain. Seperti hadis ini, dia menceritakan berkenaan dengan Sayyidina Umar. Dia cerita pasal Sayyidina Umar, dia tak cerita pasal Nabi, dia cerita pasal Sayyidina Umar. Dan dia turut menyertai peperangan pada zaman Sayyidina Abu Bakr, iaitu peperangan menentang golongan-golongan murtad. Dan Ibn Hajar menyatakan bahawa dia meninggal dunia pada tahun 82 Hijrah. Ada pendapat kata 83 Hijrah, antaranya Ibn Hibban. Dan ada yang menyatakan bahawa dia meninggal pada 84 Hijrah. Confused. Bukan confused lah, maksudnya ini masalah periwayatan, sebab tempoh dah lama, panjang. 83 Hijrah. Lepas ni zaman Ibn Hajar pun dah berapa ratus Hijrah dah. Kita pun, orang tanya kita tarikh lahir bila, hari lahir bila, kita pun hari apa kita lahir ya? Kita sendiri tu. Ini nak cerita pasal orang lain, lebih-lebih lagi lah. Ada perbezaan-perbezaan pendapat. Baik, hadis ini menceritakan kepada kita berkenaan dengan turunnya ayat surah Al-Maidah pada
pada hari Arafah, pada hari Jumaat. Yaitu secara tak langsung hadis ini menjadi asbabun nuzul. Maksudnya kita boleh tahu bila kita baca ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina ila akhir al-ayat. Kita tahu bahawa ayat ini turun ketika mana Nabi SAW melaksanakan ibadat haji. Nabi sekali je buat haji dalam hidup dia, iaitu haji al-wada' kita panggil, haji ataupun haji al-akbar. Haji akbar. Haji akbar ini kerana apa? Ada sebahagian ulama kata bukan sebab bertembung Jumaat dengan Arafah tu. Haji akbar ni nak bezakan dengan umrah. Umrah ini haji asgar, haji yang kecil. Haji juga tapi kecil, tapi kita tak panggil lah haji kecil kan. Orang panggil haji kecil, haji besar tak. Kita panggil umrah lah. Haji yang besar ialah haji yang pada bulan Zulhijjah tersebut, haji pada hari Arafah tersebut. Ini disebut haji akbar. Jadi haji akbar ni tidak bertembung pada semata-mata hari Jumaat, tiap-tiap tahun haji akbar. Tiap-tiap tahun haji akbar. Ini pendapat para ulama. Baik. Selepas daripada peristiwa Hujjatul Wada' ini, Nabi SAW, lepas pada turun ayat ni, Nabi SAW diriwayatkan hidup sekitar 80 hari. Sekitar ada yang menyatakan 81 hari. Kemudian Nabi SAW wafat. Tak lama lah lepas pada Nabi buat haji tu, sekitar berapa bulan? 2 bulan lebih Nabi SAW hidup. Kemudian Nabi SAW dipanggil oleh Allah SWT. Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa selepas turun daripada ayat ini, antaranya As-Suddi, dia berpendapat tidak ada lagi turunnya ayat-ayat ahkam. Lepas pada turun ayat ini, tak turun dah ayat-ayat berkenaan dengan hukum hakam, halal haram apa semua, tak turun dah. Ini pendapat As-Suddi. Namun pandangan ini mendapat kritikan, mendapat kritikan di kalangan para ulama lain, dan majoriti ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan sempurna dalam ayat ini, maksudnya al-yauma akmaltu lakum, telah aku, hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, ialah yang berkaitan dengan usul al-arkan. Usulul arkan maksudnya yang perkara-perkara pokok, rukun-rukun pokok dalam agama ini, bukan yang furuk-furuk. Adapun yang furuk-furuk ni, hukum ni sentiasa berkembang. Berkembang maksudnya mengikut peredaran zaman. Mengikut peredaran zaman. Dulu zaman dulu tak ada wokok, zaman ni ada wokok. Zaman dulu tak ada dadah, zaman sekarang ada dadah bagi contoh. Jadi memerlukan kepada fatwa-fatwa yang terkini. Jadi fatwa-fatwa terkini berdasarkan daripada nas-nas yang ada dululah. Maksudnya hukum tu tetap berkembang. Cuma yang perkara pokok dia dah selesai. Perkara pokok tersebut telah pun selesai. Al-Allamah Ibn Kathir rahimahullah, dia menyatakan bahawa ayat ini merupakan sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran Allah telah sempurnakan bagi kalian agama kalimat, agama kalian. Maksudnya umat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu juga, Allah utuskan rasul juga, tapi Allah tak pernah turunkan ayat yang semaksud seperti ini, iaitu Allah bagi tahu ajaran agama tersebut telah lengkap, ajaran telah sempurna. Tak pernah. Ini khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat dulu, berita paling hebat sekali yang Allah taala nyatakan dalam kitab-kitab mereka, dalam wahyu-wahyu yang disampaikan oleh rasul-rasul mereka, ialah berita berkenaan dengan akan lahirnya nabi akhir zaman. Ini berita paling hebat. Ini berita paling hebat. Adapun Nabi SAW tak ada berita, tak ada dah berita kata akan lahir nabi akhir zaman pula lepas pada aku, tak ada. Yang ada berita paling hebat zaman Nabi SAW dalam Al-Quran ialah ini. Allah SWT telah sempurnakan ajaran agama Islam ini. Dan antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan kalimah dia sidqan, dalam keadaan benar dan adil. Jadi ulama Ibn Kathir ini nyatakan bahawa sidqan, perkara yang benar ni dalam fil akhbar, yang ini dalam berita-berita, khabar-khabar yang terkandung di dalam Al-Quran itu semuanya benar. Walaupun cerita-cerita ini
sejarawan-sejarawan masih belum temu artifak dia, bagi contoh. Bagi contoh, Gua Al-Kahfi. Gua Al-Kahfi yang di Jordan tu masih dipertikaikan lagi. Ada yang kata bukan yang tu, ada pula kata tempat lain. Macam-macam lah. Artifak ni tak apa nak jumpa. Tapi oleh kerana perkhabaran ini dinyatakan dalam Quran, cerita ni betul. Begitu juga dengan kisah-kisah yang lain. Kisah-kisah yang Allah Taala cerita dalam Quran. Dan kemudian wa'adla dan adil, apa dia hak adil seimbang sangat ni, iaitu fil awamir wan nawahi, iaitu urusan-urusan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum yang sangat adil, perintah yang sangat adil, urusan yang sangat adil atas muka bumi ini. Kemudian Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas iaitu mufassir di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan apa? Maksud al-yauma akmaltu lakum dinakum, merujuk kepada Islam yang telah Allah khabarkan kepada nabinya. Jadi cerita din apa, dinakum ni apa dia din ni, iaitu merujuk kepada Islam yang Allah SWT telah khabarkan kepada nabinya dan orang-orang beriman, bahawa telah disempurnakan iman dan tidak berhajat lagi kepada sebarang penambahan selamanya. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran telah pun dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis dia, dengan sunnah-sunnah dia berkenaan dengan iman apa semua ni, telah sempurna. Maksudnya tak berhajat kepada penambahan. Maksudnya kita kata zaman sekarang ni, oh umat zaman dulu tak apa nak pegang, tak apa nak yakin lagi, kita tambah pula iman yang perlu ada pada umat zaman sekarang. Tak betul. Berdasarkan ayat ini, maka kita tidak berhajatlah pada sebarang penambahan-penambahan, khususnya dalam perkara iman, perkara ghaibiyat, benda-benda yang kita tak boleh nak kecapi dengan panca indera kita. Jadi ini sampai ke hari kiamat. Kita pegang hak ada dalam Quran tu lah. Kita tak pegang hak lain. Hak Syiah kata macam-macam apa. Taqiyah ni, kalau orang yang bertaqiyah, ini antara Syiah dia, dia antara hadis dia, dia kata siapa yang bertaqiyah semayang belakang Ahlu Sunnah wal Jamaah, semayang belakang Ahlu Sunnah wal Jamaah, seolah-olah dia dapat solat bersama dengan Nabi saf yang pertama. Ini akidah-akidah yang pelik, akidah-akidah yang sesat. Kita tak berhajatlah pada akidah-akidah seperti ini kerana Al-Quran itu telah lengkap. Allah telah sempurnakannya, maka jangan dikurangi selamanya. Jadi Islam ini Allah Subhanahu Taala telah sempurnakan, baik dari sudut muamalah dia, baik dari sudut ekonomi dia, dari sudut struktur masyarakat, dari sudut politik dia, dari sudut macam-macam lagi lah. Ini telah sempurna, Allah Subhanahu Taala telah sempurnakan. Jadi jangan dikurangi. Kita rasa hari ni tak apa nak kena, zaman ni kita pun tinggal. Hari ni kita rasa tak sesuai dekat tempat kita, kita pun tinggal. Kita tidak berusaha untuk melaksanakan dia sebaik mungkin, sedapat mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala telah meredainya, yakni Allah Subhanahu Taala telah redha agama ini. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah redha bagi kamu agama kamu. Maka jangan kamu membenci selamanya. Jangan benci agama ni. Kenapa? Kerana agama ni Allah telah redha. Jangan kita kata payah ikut Islam ni, kita ikut kuat lain lah. Jangan kita benci agama ni. Kenapa? Kerana agama ini telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata Ibn Abbas. Kemudian Ibn Abbas lagi menyatakan, tapi ini tak apa kuat, daif. Riwayat ini daif. Bukan Ibn Abbas tu daif, maksudnya celah-celah nak sampai kat kita tu ada perawi-perawi yang daif, lemah, mungkin ada tersilap apa semua. Jadi tapi apa dia, kita tak boleh pegang hujah lah. Iaitu Nabi kalian dilahirkan pada hari Isnin, keluar daripada Mekah hari Isnin, masuk ke Madinah hari Isnin, ini peristiwa hijrah, kemudian menang Badar pada hari Isnin, dan turun surah Maidah pada hari Isnin. Jadi pendapat ni ada yang tepat, ada yang tak tepat. Sebab jumhur ulama menyatakan bahawa Arafah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada ketika Nabi buat haji itu pada hari Jumaat, bukan berlaku pada hari Isnin. Jadi pandangan ini dhaif dan bercanggah dengan pandangan yang lebih kuat daripadanya. Daripada hadis ini, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, terdapat beberapa perkara yang kita boleh ambil i'tibar dan juga kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama,
berkenaan dengan hadis ini disebutkan berkenaan dengan seorang lelaki daripada Yahudi. Lelaki Yahudi datang bertemu dengan Umar Al-Khattab. Dia cakap, Ya Amirul Mukminin. Menunjukkan peristiwa ini berlaku selepas daripada wafatnya Nabi SAW. Peristiwa ini berlaku selepas wafatnya Nabi SAW. Buktinya ialah lelaki Yahudi ini menggunakan panggilan Amirul Mukminin. Panggilan Amirul Mukminin ini tak dikenali panggilan ini sebelum daripada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar tak guna. Yang guna pada zaman Sayyidina Abu Bakar guna khalifatu Rasulillah, pengganti kepada Rasulullah, tak guna Amirul Mukminin. Jadi siapa-siapa yang meriwayatkan hadis, dia kata wa ya Amirul Mukminin, merujuk kepada khalifah Abu Bakar, kita tahu dah hadis ini palsu, tak boleh pakai. Sebab Sayyidina Abu Bakar tak pernah menggunakan kalimah Amirul Mukminin, tak pernah guna. Kemudian gelaran ini pertama kali digunakan pada era Umar. Sebab apa? Sebab antaranya bila Sayyidina Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar, jadi nak sebut Al-Khalifatu Al-Khalifati Rasulillah, dah dua dah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi kalau Sayyidina Uthman pula sambung Al-Khalifatu Al-Khalifati Al-Khalifati Rasulillah, panjanglah, pengganti kepada pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi kalau dah 10 orang khalifah, letih nak sebut. Kalau ini nak panggil pemimpin umat Islam ni, kalau tersebut 5, sepatutnya 6, tersebut 5. Kita apa, Duli Yang Maha Mulia ataupun kita kalau salah sebut pun dah macam-macam istana bising tak? Salah tulis bagi contoh. Dah macam-macam. Ini lagilah apa nak panggil khalifah tak? Jadi mudah gelarannya panggil Amirul Mukminin. Kenapa? Dia memang pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Juga menunjukkan bahawa orang-orang Yahudi masih ada di Madinah, masih ada dalam negara Islam. Kalau tidak di Madinah pun ada di negara Islam pada waktu tersebut. Sebab kebanyakan masa Sayyidina Umar ini dia berada di Madinah. Jarang-jarang sangat dia keluar daripada Madinah. Dia pergi ke Palestin pun dia cepat-cepat balik semula ke Madinah. Sebab antaranya Sayyidina Umar ni cita-cita dia dua. Pertama, dia nak mati syahid. Yang kedua, dia nak mati dekat Madinah. Dia nak dikebumikan di Madinah. Jadi dua-dua ini telah pun ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada ketika dia hidup macam tak logik nak mati syahid, dia duduk kat Madinah, sedangkan tentera-tentera ni telah pergi ke persepadan ni makin luah, sepadan-sepadan empire Islam ni, sepadan khilafah Islam ni semakin luah dekat dengan sepadan dengan Rom, sepadan dengan Parsi apa semua ni makin luah. Jadi orang kata macam mana nak mati syahid dekat Madinah ni, jauh sangat. Tapi terbukti bahawa doa dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia ditikam, dia tanya siapa yang bunuh dia, adakah orang Muslim ataupun orang kafir. Dia kata orang yang bunuh dia orang kafir. Jadi dia syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab ini datang daripada orang yang tidak beriman. Maksudnya rakyat dia tak ada lagi berontak lawan dia, tak setuju dengan dia sampai peringkat bunuh melawan khalifah. Kemudian dia ditanamkan di Madinah. Dan juga Yahudi ini dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi minta supaya diusir Yahudi ini, dan berlaku pengusiran golongan Yahudi ini pada zaman Sayyidina Umar, iaitu diusir daripada semenanjung tanah Arab. Semenanjung tanah Arab ni kalau zaman sekarang ni merujuk kepada Arab Saudi. Adapun kalau di Palestin ke di itu dah tidak semenanjung lah tu. Dia tidak semenanjung. Yang semenanjung ni yang Arab Saudi sekarang lah. Jadi sekarang ni di Saudi tak ada Yahudi. Yang ada di Gaza mungkin, di Palestin, di Syria, itu ada Yahudi. Jadi ini sebelum berlakunya pengusiran tersebut lah. Iaitu ini menunjukkan soalan ini sekaligus menunjukkan bahawa kekerasan hati orang-orang Yahudi. Soalan ini macam nampak macam bagus, tapi soalan ini menunjukkan kekerasan hati orang Yahudi. Kenapa? Kerana mereka telah pun tahu ayat ini turun kepada umat Islam. Mereka ni belajar, kita sebut sebagai ahli kitab, mengenali Taurat, tahu berkenaan dengan Injil dan sebagainya. Tapi
dah tahu ayat ni turun pada Islam, mereka masih lagi tidak ikut Islam. Sampai bukan ini sampai zaman Sayyidina Umar, berapa tahun dah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Sekurang-kurangnya dah 5-6 tahun dah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dah lama. Masih lagi tidak mengikut Islam. Bahkan duk provoke pula tanya kepada Sayyidina Umar. Kemudian yang keduanya, ayat ini menyatakan kesempurnaan ajaran agama belum pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi terdahulu. Maksudnya agama-agama nabi-nabi yang terdahulu ni, baik walaupun turun dalam bentuk kitab Taurat, dalam bentuk kitab Injil, dia tidak menjawab secara keseluruhan kehidupan manusia. Dia lebih kepada memperbetulkan akidah, lebih ibadat sikit-sikit, banyaknya kan kepada akidah, kembali semula kepada tauhid. Dan khabar yang banyaknya diberikan dalam kitab-kitab terdahulu ni, khabar yang besar, khabar yang hebatnya ialah berita berkenaan dengan akan lahirnya nabi penutup, iaitu nabi akhir zaman, iaitu Muhammad ataupun Ahmad. Ini khabar itu je. Bahkan Nabi Isa AS sendiri tak ada rekod dia berkahwin. Jadi macam mana nak jadi sunnah nak ikut kahwin cara Nabi Isa? Tak ada. Jadi kalau ada orang kata kita Kristian zaman sekarang ni kahwin ikut cara yang diajarkan oleh Nabi Isa, tak betul lah. Sebab Nabi Isa sendiri pun tak pernah berkahwin. Jadi agama tak lengkap. Macam mana nak kahwin cara Nabi Isa? Jadi tak tahu. Jadi agama yang lengkap ini ialah agama Islam yang diturunkan berdasarkan daripada hadis ini. Sekurang-kurangnya hadis ini, hadis dalam hadis menunjukkan Yahudi tidak pernah terima ayat ini. Maksudnya sekurang-kurangnya berdasarkan hadis ini, kalaupun kita kata agama dalam Injil ke, dalam agama-agama lain ke, suhu Nabi Ibrahim ke apa semua, sekurang-kurangnya dalam agama Yahudi, sebab yang tanya ni orang Yahudi, sekurang-kurangnya dalam Yahudi itu sendiri tak pernah ada terima ayat ni. Kalau ada, seronok dah dia. Ni duk lawan dengan Nabi sangat ni, kalau terima ayat ni teruk Nabi kena. Tapi sebab tak pernah ada ayat ni. Dan hadis ini sendiri adalah merupakan satu perakuan daripada Yahudi inilah, bahawa memang tak pernah ada dalam ajaran agama dia ada ayat seperti ini. Kalau ada, memang dia memang tak pakai langsung lah, memang tak sabar berdebat dengan Nabi, pakai ayat ni je lah, buah maut lawan dengan Nabi SAW ni. Marilah ayat apa pun, dia kata ni lengkap dah ayat ni, turun dekat Nabi Musa dulu, dia kata. Jadi tak berlaku. Kemudian yang ketiganya ialah sifat Yahudi yang sentiasa ada hidden agenda ataupun agenda tersembunyi, nawaya khafiyah, ada benda di sebalik, ada sasaran dia. Kita melihat hadis ini seolah-olah Yahudi ini tadi bertanya kepada Umar macam nak beri satu pandangan yang baik, macam nak beri satu pandangan yang bagus yang memajukan masyarakat Islam, seolah-olah ni. Macam kita kata isu tahun hijrah lah, tahun hijrah. Jadi oleh kerana dunia Islam ni dah makin luas, jadi Umar dia nak, kalau boleh umat Islam ni ada kalender sendiri, panggillah para sahabat, bincang macam mana kita nak start, daripada mana nak start, daripada tahun Nabi lahir ke, nak start daripada tahun Nabi wafat ke, nak start daripada apa-apa peristiwa lah. Kemudian ada sahabat yang mencadangkan ambil daripada peristiwa tahun mula tu, kira peristiwa dalam tahun tu berlakunya hijrah. Tapi hijrah tak berlaku pada bulan Muharram, hijrah berlaku pada bulan lain. Cuma dalam tahun tersebut berlakunya hijrah, jadi tahun tersebut dikira tahun pertama kerana peristiwa besarnya, peristiwa hijrah. Bukannya besarnya peristiwa kelahiran. Kalau besar peristiwa kelahiran, ambil dah kelahiran. Ini banyak pada zaman Sayyidina Umar telah menyelamatkan akidah umat Islam. Kalau kita kata sama seperti pengikut-pengikut Jesus, pengikut-pengikut Isa, mereka ambil Christmas tersebut sebagai hari kelahiran Nabi Isa sebagai satu perayaan, sebagai satu sambutan bermula tahun dia. Tapi Islam tak, dia tak ambil sempena kelahiran Nabi. Walaupun kelahiran Nabi ni ialah, kalau Nabi tak lahir macam mana nak ada Nabi? Besarlah kelahiran Nabi ni. Tapi juga tak ambil ketika mula-mula turun wahyu. Besar, kalau ikut besarlah turun wahyu ni, sebab daripada manusia biasa menjadi seorang Nabi, besarlah satu pangkat yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi tak ambil juga tarikh ataupun tahun tersebut, ambil hijrah. Maksudnya hijrah ni ada satu signifikan yang besar dalam
umat Islam, menjadi motivasi umat Islam sampai akhir zaman, sampai akhir zaman. Ini kelebihan Sayyidina Umar, dia Allah SWT berikan kepada, disebut sebagai mulhim, orang yang diberikan ilham oleh Allah SWT. Dia tak dapat wahyu kerana dia bukan Nabi, tapi diberikan ilham oleh Allah SWT, pemikiran dia tajam. Baik, bertanya seolah-olah nak menyokong Islam lah, bagi cadangan pada Islam. Jadi tengok Islam ni macam tak berapa meriah aja. Ada dua je hari raya, tambahlah satu lagi raya. Apa dia nak sempurna apa? Sempurna hak besar ni lah, iaitu lengkapnya agama ni, sempurnanya agama ni. Nak buat sempurna ni, nampak macam macam baik, tapi tujuan dia jahat. Tujuan dia untuk membinasakan, untuk memperleceh agama Islam. Seolah-olah dulu ni, Nabi dulu ni tak terfikir benda ni. Seolah-olahnya Allah SWT turunkan benda ni, tak terfikir benda ni. Tak terfikir benda ni adalah besar, benda ni adalah azim, agung, hebatnya ni, menunjukkan kehebatan Al-Quran yang dalam dia macam-macam perkara telah lengkap. Seolah-olahnya begitu. Ini orang, sifat orang Yahudi. Dulu pergi jahat dah, dia cocok-cocok jarum. Baik. Yang keempat, sifat orang Yahudi yang telah mengetahui kebenaran dan ayat Al-Quran. Maksudnya orang Yahudi ini dia tahu kebenaran dan juga ayat Al-Quran itu sendiri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi masih kufur dan engkar, tetap juga tidak mahu menuruti ajaran Islam. Dah tahu dah ayat ini benar, tapi tak nak juga ikut. Banyaklah Yahudi ini. Antaranya kita pernah dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa akan diperangi orang Yahudi ini, sehingga mana dia sembunyi belakang batu pun batu tu akan panggil, panggil orang Islam ni supaya bagi tahu bahawa belakang dia ada Yahudi, bunuhlah. Sampai peringkat tu, maksudnya zalim sangat Yahudi ni, kejam sangat Yahudi ni, sampai peringkat tu. Bukan simpati ni datang daripada manusia, datang pada batu. Suruh bunuh ni, marah sangat kat Yahudi. Kecuali pohon gharqat. Pohon gharqat ini kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Kerana pohon ini ialah pohon Yahudi. Pokok Yahudi. Jadi Yahudi pegang hadis ni. Jadi mulalah buat penanaman pohon ini zaman sekarang ni, buat secara besar-besar, projek besar-besaran. Jadi dan satu sudut pula, maksudnya ada jalan keluar lah, ada jalan keluar, maksudnya Allah SWT dia tak hapuskan Yahudi ni keseluruhan. Maksudnya batu duk bagi tahu apa semua ni, kalau bagi tahu, kalau semua bina apa, pokok-pokok semua batu-batu ni duk bagi tahu Yahudi di belakang, tak boleh sembunyi lah Yahudi ni, mati habis lah. Tapi Allah tinggalkan juga Yahudi ni dengan mereka boleh sembunyi belakang pohon gharqat, boleh sembunyi. Jadi ada saki baki mereka ni, inilah akan terus sampai ke akhir zaman, sampai kiamat apa semua ni nanti. Jadi itu ialah berkenaan dengan sifat Yahudi. Kemudian yang kelimanya, sifat orang Yahudi juga suka mencipta perkara-perkara baru dalam agama. Ini suka cipta benda-benda baru, reka benda-benda baru dalam agama. Seperti dalam perkara ibadat-ibadat, dalam perkara perayaan-perayaan, dan juga sambutan-sambutan, dan lain-lain. Mereka ni suka reka benda-benda baru dalam agama. Sebab tu agama Yahudi yang ada sekarang ni tak sama dah seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa AS melalui kitab Taurat. Tak sama dah. Walaupun kita kata, kita sebut ahli kitab, tapi akidah mereka ni ada dah hak yang telah terseleweng dan macam-macam lah, dengan upacara-upacara yang pelik-pelik apa semua, dengan macam-macam mazhab yang ada sekarang ni, yang ada di kalangan Yahudi ni, dah tidak seperti yang diajarkan oleh Jibril dulu ni. Perayaan adalah isu ibadat di dalam Islam. Jadi antara urusan-urusan ibadat dalam agama kita ni, antaranya ialah hari raya. Kita kata hari raya ni bukan kita reka sendiri, kena satu Syawal kita mesti sambut. Sebab apa? Sebab kita dah puasa 30 hari, 29 hari dah, penat-penat, maka kita kata kita nak sambut satu Syawal kita sendiri. Maksudnya umat Islam di Malaysia dah, ini telah diajarkan oleh Nabi dan disambut seluruh dunia. Jadi kita kata kalau orang Cina dia ada tahun baru, dia ada cap gomeh macam-macam lah perayaan. Orang kita kata orang Melayu ada perayaan? Tak ada. Kalau tak ada, tidak kerana Islam, orang Melayu tak ada hari raya. Kita nak hari raya apa? Sempena apa? Sempena Hang Tuah? Sempena Parameswara ke? Tak ada perayaan tersebut. Orang Melayu tak ada hari raya. Kita numpang Islam. Kerana Islam lah kita ada hari raya. Untuk sembelih lembu, hari korban apa semua ni, kerana Islam lah.
Ini ialah isu ibadat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dalam Islam ni hari raya ada dua, iaitu hari raya Aidul Fitri dan juga Aidul Adha. Iaitu sempena bebas apa hari selepas habis pada bulan puasa masuk bulan Syawal dan juga ketika melaksanakan ibadat ibadat haji dan juga ibadat korban. Jadi itu dua hari raya. Daripada zaman Nabi sehinggalah zaman sekarang ni, bagusnya umat Islam ni, terpeliharanya agama ni, tak ada perayaan ketiga, tak ada perayaan keempat. Tapi telah ada usaha-usaha untuk jarum-jarum untuk mengadakan perayaan-perayaan barulah. Antaranya yang berlaku pada zaman Saidina Umar ini, iaitu Yahudi ni nak cucuk supaya ada perayaan baru. Ada perayaan baru, iaitu selain daripada Aidil Fitri, selain daripada Aidil Adha, ada satu sambutan yang lain pula. Kenapa? Kerana agama ni telah sempurna, agama ni telah lengkap, bersempurna dengan kebesaran tersebut, nak buat pula satu perayaan. Yang tidak ada, Yahudi tersebut memancing Umar dengan kebesaran dan kehebatan agama Islam. Dia pancing ni dengan umpan lah, umpan dia apa? Islam tu sendiri lah, untuk membuat sambutan dan perayaan yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Ini jarum-jarum mereka untuk merosakkan agama sejak daripada zaman sahabat lagi, sejak daripada zaman sahabat lagi usul-usul. Betul lah ayat sebut, ayat dalam surah Baqarah, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan redha, sekali-kali tidak akan redha orang Yahudi dan juga orang Nasara sehinggalah kita ikut jejak langkah mereka. Ini orang Yahudi, memang kita nampak daripada hadis-hadis pun kita dah telah melihat sikap dan perangai mereka. Kalau kita kata ini nak buat satu perkara yang bid'ah lah, nak buat satu benda yang mereka satu perkara yang tidak ada nas di dalam agama, tak ada sebab-sebab nak buat. Sebab tu kita kena hati-hati yang kita sebut sambutan Maulidur Rasul. Sebagai contoh Maulidur Rasul, kita kata sempena kelahiran Nabi SAW sambutan, sedangkan kita kata Nabi SAW dia sebut dia lahir hari Isnin, dan riwayat juga menyatakan bahawa Nabi SAW meninggal pada hari Isnin bulan Rabi'ul Awal. Jadi kita kata, kita nak sambut hak mana? Kita nak sambut hak lahir ke bulan yang sama, ataupun kita nak sambut hak mati bulan yang sama? Tak munasabah lah kita nak sambut hak mati, tapi berlaku pada bulan yang sama. Jadi sepatutnya dia bukan sambutan, kita kata peringatan ataupun penghayatan Maulidur Rasul ke, ataupun peringatan hari kelahiran Nabi SAW, itu lebih tepat daripada kita sambutan. Sambutan ni seolah-olah hak mati tu kita tak peduli, hak lahir tu kita peduli sangat. Sedangkan hak mati ni hikmah besar Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, susah kita zaman sekarang ni, umat Islam ni tak boleh nak berdikari, duk bergantung kat Nabi sebab Nabi duk hidup lagi zaman sekarang. Jadi antara hikmah besarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah agama ni sempurna. Jadi lepas itulah lahirnya ulama-ulama, para sahabat boleh berijtihad macam-macam, berkembangnya ilmu-ilmu dalam agama Islam ni semua ni, antara sebabnya ialah sebab kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar juga peristiwa ni. Jadi kita pegang hak lahir tu. Lahir tu tak ada apa sangat. Selepas pada Nabi dapat wahyu lah baru dia jadi Nabi. Sebelum tu orang tak panggil dia Nabi. Sebelum tu orang tak panggil dia Rasulullah. Selepas pada dia dapat wahyu lah orang panggil dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena hati-hatilah pemilihan-pemilihan perkataan ini. Kemudian yang keenam, sifat Yahudi yang licik tetapi jahat. Sama ada dalam isu hari seperti contoh dia, sifat-sifat jahat licik Yahudi ni contoh dia dalam hari Sabtu yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada mereka pada zaman dulu ni sebagai hari ibadat. Jadi mereka ni kerja tangkap ikan, tiba-tiba hari Sabtu khusus daripada 7 hari tu ambil 1 hari je untuk ibadat. Hal lain tu nak buat kerja, meniaga ke tangkap ikan ke, terpulang. Jadi mereka ni melakukan helah. Jadi ikan ni pun cerdik juga. Ikan ni bila hari Sabtu mereka kumpul, bila hari lain pecah lagi, payah nak dapat hasil. Jadi hari Sabtu ni dia melompat-lompat, orang geram lah. Jadi mereka pasang pukat pada hari Jumaat dan mereka ambil pukat tersebut pada hari Ahad. Boleh banyak lah ikan, tapi hari Sabtu tu mereka ibadat. Ini helah mereka buat. Jahat orang Yahudi ni.
Dan juga banyaklah peristiwa-peristiwa yang lain, antaranya ketika mana Nabi Musa AS pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala, tinggal Yahudi ini, mereka tak nak ikut Nabi Musa ini, kemudian mereka sembah pula. Dalam keadaan tinggal, Nabi hidup lagi, Nabi Musa tu hidup lagi, pergi bermunajat, dalam tak nak ikut, kemudian mereka sesat pula pergi sembah lembu, patung lembu, patung anak lembu. Ini kejahatan-kejahatan orang-orang Yahudi Bani Israel. Kemudian dalam surah Al-Maidah minta macam-macam, minta turun hidangan daripada langit nak makan. Nabi pun doa lah, datang hidangan apa semua ni makan, tapi lepas tu serupa juga, tidak berubah perangai sikap mereka ni. Ini sifat-sifat orang Yahudi. Kemudian yang ketujuh, sifat Yahudi yang mudah sesat selepas ketiadaan Nabi. Maksudnya bukan Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad saja ni, zaman Nabi mereka dulu ni pun, apabila Nabi ni telah tak ada, tadilah Nabi hidup lagi pun mereka dah sesat, apatah selepas daripada ketiadaan Nabi ni. Perkara seperti ini bukan dia pada dia saja, dia nak kalau boleh ada juga pada umat Islam, ada juga pada diri sahabat-sahabat Nabi, hendak diterapkan kepada umat Islam. Jadi antaranya jarum-jarum tadilah, dia tanya ayat ni turun tak nak buat perayaan ke. Jadi ini jarum-jarum yang jahat. Sebahagian umat Islam telah terkesan, maksudnya berjaya juga kempen dia ni, dengan sikap sebegini lantaran jahil. Ini masalah umat Islam, apabila jahil, apabila tidak mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu sunnah Nabi SAW, ilmu-ilmu fiqah, ilmu akidah apa semua ni tidak didalami dengan sebaik mungkin, mereka mudah terpedaya, tak tahu apa niat di sebalik perkara-perkara ni. Nampak macam baik, tapi merosakkan agama. Sibuk mengejar mencipta perkara baru dalam urusan agama dan meninggalkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hak sedia ada tinggal, tak nak dalami, tak nak pelajari sunnah-sunnah yang ada, kemudian sibuk nak buat yang baru, macam-macamlah. Ini kerana apa? Kerana jahil. Kalau orang yang berilmu, insyaAllah antara jambatan untuk mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam agama ini, dia mesti datang dengan ilmu. Mustahil seseorang itu beriman tapi dia tak ada ilmu, mustahil. Macam mana dia nak beriman kepada Allah tapi dia tak kenal Allah? Macam mana nak kenal Allah? Kenal Allah melalui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam wahyu dia. Sebab apa yang kenal betul Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah sendirilah. Macam kita lah, kita tengok seseorang, kita nak tahu nama dia siapa. Katalah budak-budak muda, dia tengok seorang perempuan cantik, nak tanya nama siapa. Nak tanya orang ni, dia tanya orang ni tak tahu, nak dapat jawapan tepat, dia kena tanya dekat tuan tubuh tu, tanya nama siapa. Direct, zaman sekarang ni budak berani lah, dulu buat surat-surat kiah lah zaman dulu, zaman sekarang tanya nama direct. Ataupun kalau dia malu nak tanya direct, dia akan tanya kenalan yang rapat dengan kawan tersebut, tanya siapa nama orang ni. Jadi begitulah perumpamaan Allah masalul a'la. Kita tak boleh nak kenal Allah melainkan dengan apa yang Allah khabarkan kepada kita, tak ada jalan lain. Kita nak kenal Allah, kita nak reka-reka fikir dasarkan akal kita, mustahil kita akan jumpa. Sebab apa? Sebab Allah Taala, perkara yang kita tak boleh nak, satu zat yang kita tak boleh nak dapat rasa dengan panca indera kita. Jadi Allah SWT dah terangkan dalam Al-Quran, dah sampaikan wahyu, orang yang paling hampir dengan Allah SWT ni tak ada orang lain dah, Nabi lah orang yang paling mengenali Allah Subhanahu Taala. Allah dah jemput dia pun pergi dekat Sidratul Muntaha, pergi dekat langit ketujuh, pergi Isra Mi'raj apa semua ni, orang yang paling hampir dengan Allah ialah Nabi SAW. Dan apa yang Nabi beritahu pada kita, kerana apa? Kerana maklumat yang telah dia ada hasil daripada pergaulan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita kata, kita tanya dekat kawan hak perempuan tadi, oleh kerana dia dah sentiasa bergaul apa semua ni, kita tahu dia ni mesti tahu nama kawan ni, mesti tahu siapa orang ni, duduk di mana apa semua. Jadi tanya dekat tu. Jadi berdasarkan salat, maka kita akan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak reka dengan akal kita. Jadi mustahil orang yang tidak ada ilmu dia boleh beriman. Jadi nak tak nak, Islam ni agama ilmu. Dia nak beriman ni mesti kena ilmu datang dulu.
Kemudian hadis ini secara tidak langsung menceritakan berkenaan dengan asbabun nuzul bagi ayat tersebut. Asbabun nuzul maksudnya asbab turunnya ayat ni masa bila, berlaku di mana. Jadi berlaku di Arafah, ketika mana Nabi SAW melaksanakan ibadat haji, dan berlaku juga pada hari Jumaat. Kemudian yang kesembilan, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan agama ini. Allah muliakan agama ini, agama yang Allah redha ini, dengan menurunkannya, menurunkan ayat itu tadi pada hari kebesaran, pada dua hari kebesaran, iaitu hari Jumaat dan hari Arafah. Dua, bukan dengan sebab cadangan orang Yahudi ni tadi. Maksudnya Allah sendiri telah muliakan agama ni, tak tunggu dah idea daripada popok Yahudi ni tadi. Jadi Allah SWT telah muliakan agama ini. Jadi jangan kita susah hatilah, oh kenapa tak kita tak sambut hari raya. Kita sambut hari raya korban, kita sambut Arafah itu, di Arafah apa semua, di orang melaksanakan ibadat haji itu, secara tak langsung dah hari itu ialah hari turunnya ayat ini tadi, menunjukkan bahawa kesempurnaan agama Islam, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap agama. Jangan kita susah hati, tidaklah menunjukkan bahawa orang Yahudi ni cerdik sangat. Dah cerdik lagi Omar hak jawab ni tadi. Omar hak jawab ni tadi dia tak bagi tahu pun, hari raya dah. Dah Omar bagi tahu, aku ingat hari ni turun hari apa? Ayat ni turun hari apa? Turun hari Arafah, turun hari Jumaat. Double dia bagi dekat Yahudi ni tadi. Kemudian 10, hikmah dan kebijaksanaan Omar dalam menangani soalan-soalan provokasi terhadap agama, dan contoh pemimpin yang menyelamatkan agama dengan ilmu dan kebijaksanaan. Ini pemimpin-pemimpin seperti ini di kalangan umat Islam, dia mesti, syarat yang pertama dia mesti ada ilmu yang ataupun tasawur yang jelas berkenaan dengan Islam. Sebab apa? Sebab umat ini bergantung pada dia lah. Nak bergantung pada, takkan nak bergantung dekat kayu, nak bergantung dekat dewan, nak bergantung dekat dinding, tak. Bergantung pada individu yang memimpin. Jadi individu yang memimpin ni mestilah terbaik di kalangan umat Islam, yang mampu untuk memimpin bukan sahaja umat, bahkan agama tu. Maksudnya nak memimpin agama ni, dia nak pelihara agama ni daripada masuk unsur-unsur yang khurafat, unsur-unsur yang bid'ah, unsur-unsur kesesatan apa semua ni, dia sendiri tu mampu untuk pelihara agama dan juga memelihara umat. Jadi kalau tak boleh nak pelihara, tak usah jadi pemimpin lah. Jadi orang yang seperti Sayyidina Umar ini, lepas tu kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW, semuanya orang yang hebat-hebat. Bahkan sahabat Nabi yang awal masuk Islam ni diberi gelaran As-Siddiq. As-Siddiq iaitu yang membenarkan. Benar-benar dia ni kesan dia sampai hari kiamat. Kita kata kalau lah pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu pergi tanya dekat Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar ni sangat rapat, kawan rapat kepada Nabi SAW. Kalau lah tanya pada Sayyidina Abu Bakar, macam mana peristiwa daripada Mekah pergi kat Palestin, Palestin naik ke langit satu malam, tak sampai satu malam. Bahkan ada riwayat menyatakan bahawa tempat Nabi baring di Mekah itu, di Baitullah itu panas lagi balik tu. Maksudnya tak sampai, kalau kita tidur baring panas tu, pergi bancu-bancu air, tidur balik dah sejuk dah tempat tu. Ini panas lagi. Jadi tak sampai, tak sampai satu malam lah, sekejap saja. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau Nabi cakap lebih daripada tu, aku percaya. Lebih daripada tu dia percaya lagi. Tak sahat ni, lebih daripada tu percaya lagi. Maksudnya dia telah menyelamatkan akidah umat sampai hari zaman. Kalau lah hari tu dia cakap, kena fikir dulu lah, tak apa nak logik, hal lain tu boleh percaya, hal ni tak apa nak logik. Kalau ada keraguan seperti itu, sampai hari ni kita balah, ulama kita akan berbalah. Cerita apa yang berlaku pada pada Nabi SAW adalah sama ada mimpi ke, sama ada macam-macam. Itu pun, setara itu pun, Sayyidina Abu Bakar jawab macam tu pun, ulama kita dah khilaf macam-macam. Ada kata berlaku malam asing, Isra' malam asing, Mi'raj malam asing. Ada kata Isra' dengan jasad, pergi ke Palestin dengan jasad, Mi'raj dengan ruh, macam-macam lah. Jadi itu pendapat-pendapat ulama. Setara itu pun, setara Sayyidina Abu Bakar telah mengiyakan. Kalau tak iyakan, lagi teruk lah. Lagi teruk lah pendapat-pendapat ulama zaman sekarang ni. Sebab apa? Sebab kita semua merujuk kepada salafus salih, generasi-generasi dahulu ni. Jadi ini hikmah pemimpin-pemimpin, dan umat Islam banyak terselamat. Kenapa? Kerana ada pemimpin-pemimpin seperti sahabat-sahabat Nabi SAW. Umar, dia pelihara sahabat-sahabat ni, supaya sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah
dan lain-lain ni duduk di Madinah, jangan keluar. Orang lain nak pergi perang ke apa semua, Khalid Al-Walid apa semua nak pergi perang, kerja bukan meriwayatkan hadis, kerja tidak mengajar ni, kerja tentera panglima apa nah, boleh pergilah jadi gubernur, jadi pemimpin politik apa semua ni, boleh pergi. Tapi hak mengajar ni, hak khusus, ada kuliah-kuliah khusus, ilmu dia banyak, duduk di Madinah. Umar sekat tak bagi. Sebab apa? Sebab takutnya bila tersebar pergi sampai satu tempat Abu Hurairah, sampai satu tempat Abu Zar, sampai satu tempat, jadi bercanggah, bercanggah, jadi orang melaga-lagakan pula. Jadi berpusat duduk di Madinah, nak mengaji datang Madinah zaman itulah. Jadi ini adalah pemeliharaan-pemeliharaan, idea-idea yang ada pada pada Umar Al-Khattab, rajulun mulhim, orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bagi kita yang ditaklifkan sebagai pemimpin, sama ada pemimpin masyarakat, sama ada pemimpin negeri, pemimpin negara, ataupun pemimpin keluarga sekurang-kurangnya, kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah berikan kita ilham untuk memimpin. Sekurang-kurangnya kita memimpin keluarga ni ada di, berdasarkan ilham, ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan Quran hadis lah. Jangan ilham reka-reka sendiri, lepas tu apa, baca apa, baca benda-benda falsafah mengarut-ngarut ni, lepas tu kita kata dapat ilham. Itu tak betul. Ilham di sini maksudnya yang bertepatan dengan Al-Quran, yang bertepatan dengan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah itulah sedikit sebanyak yang sama-sama kita boleh berkongsi berkenaan daripada hadis ini, yang berkenaan menceritakan dengan berkenaan dengan keagungan Al-Quranul Karim, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah lengkapkan Al-Quran ini, dan juga di sebalik kisah ini berkenaan dengan sifat-sifat yang ada pada orang Yahudi, dan juga beberapa perkara yang perlu kita ambil iktibar khususnya dalam memelihara agama ini. Sekadar itu sahaja, yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang buruk itu disandarkan kepada diri saya selaku hambanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin